Acernes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar rekan-rekan semua dimanapun saat ini kalian berada? Saya berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kurang satu apapun. Nah, pada video kali ini aku lagi berada di Desa Trabak, Desa Roso Butokis. Tak wali ya kameranya. Anda ya, dengan Desa Rasa Kuto di Desa Trabak. Guys, ini nampak patung Prabu Klono Siwandono. Nah, dan di sebelah timur ada patung, tuh ada misalnya Dewi Songgo Langit. Ini merupakan salah satu tugu terbesar di Kabupaten Ponorogo ya. Nah, ada Singo Aryo Wijoyo bisa terangkat ke Kematan Selaung, yang mana di samping kanan kiri ada Bujang Ganong dan simbol untuk Jatilan itu Jaran Kepang. Yuk kita tanya kepada warga sekitar bagaimana tentang tugu ini, asal usulnya. Itu anak gambare Prabu Klono Siwandono, terus Dewi Songgo Langit. Sing gadah program ngoten niki saking pundi, Pak? Pak Lurah. Pak Lurah mriki nggih. Pak Lurah. Terus Pak Lurah berpatung iki tiyang Kediri. Sing damel patung niki. Tapi arsiteke yang Kediri ngoten nggih. Oh, terang nggih ceritane ngene iki nggih saking Kediri nggih. Kaya sinten niki? Prabu Siwandono. Putri kareng putri sing Kediri napa pripun? Putrine saking Kediri putrine. Putrine nggih. Putri Songgo Langit. Sing lanang Ponorogo. Dadi sejarahe ngoten nggih. Iki dhuure pinten, Pak? Dhuure niku. Sampai patung dhuwur dhewe niku. Irangan gue, 7 meter gue ya, langkung. Langkung pak? Ya 10 enak nih mas. 10 meter nih gue. Dur. Gue tau kertas loh. Dur. Saking jember mawon merikil. Tugi merikil, jam bangsal. Tugi merikil. Ini nyali. Ini nyali patung. Ini nyali patung. Yang jember. Lah ya. Dia nge-vlog ngeten video ngeten ini ya. Sirote anu ningali YouTube nonton. Oh nggih. Lah nggih kan penasaran. Okay. Soalnya niki mungkin tugu sing terbesar nek Ponorogo. Nah, linturan niki kula tingali dereng enten. Lintune mriki. Malaysia ya tak kene. Iya nggih. Mas tugu terbesar. Biasanya tiang katak minggu Sabtu minggu Sabtu yang minggu. West. Wes niku nggih. Sepeda pantal niku nggih. Terus foto-foto. Nggih. Sepeda di jajar foto. Yang slot yang blogon yang budi lah. Berarti akeh wisatawan atau pendatang yang ingin melihat delok apa nge-vlog ning kene, Pak ya. Sekedar orang Solo lewat berhenti foto mumpung lewat. Iya. Oh, mantap. Jadi ini teman-teman, tugu ini dibangun sejak tahun 2017. Jadi ini baru belum lama selesai, Pak ya.
2019 baru selesai ya. Berarti sekitar 3 tahun, dalam proses pembangunan. Resmiannya kan ada di YouTube kayaknya. Iya. Ini tugu yang megah sekali bersama yang ada di Ponorogo. Oke, nggih Pak, matur suwun atas informasine. Iki Pak D, matur suwun. Pulau Jambon. Jambon. Itu kinculan kau ini rencang nih wow, kayak pas nempai lewat merigi penasaran kalau tuh bunetin Barangku, matur nuwun nggih. Nggih. Nggih, pun santen iki lho, matur nuwun nggih. Kali peken ku. Kula Balong, lor peken. Nek kula Balong lek mas niku Jambon. Guys ya, saya nge-review tuga-tuga brot terbesar di Kabupaten Ponorogo yang mana baru diresmikan beberapa waktu yang lalu dan matang hampir 3 tahun ini guys ya. Akhirnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Pram Vlogger Kampung. Akhirnya itu buat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.